Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperkuat struktur DPD dan DPC, pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar rapat konsolidasi untuk kemenangan partai bernomor urut 16 ini di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Baja Perindo menghadiri tasyakuran satu abad Nahdlatul Ulama NU di Aula Masjid Besar Al-Azim. Pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara menggelar rapat konsolidasi strategi dengan DPD Partai Perindo Banggai Kepulauan dan Banggai Laut untuk pemenangan Partai Perindo. Rapat konsolidasi ini sebagai ajang penguatan struktur partai agar bisa menang di tahun 2024 dan dapat menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan. Memastikan struktur bekerja untuk pemenangan pemilu, karena tujuan kita berpartai ini adalah memenangkan kursi sebanyak mungkin agar kekuasaan itu dipakai untuk memberdayakan masyarakat sebanyak-banyak. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,